Makin hari makin capek gue berdiri. Anyway, halo guys, selamat malam semuanya. Selamat datang di streaming sakral yang ke-21. Kemarin gue libur tapi gak bilang-bilang ke kalian karena gue malas. Ah ya Allah. Itu kayaknya hari termalas gue banget ya, asli gak bohong guys. Aduh, tapi meskipun malas gue tetap bikin video karena apa? Iya, karena gue akhir-akhir jarang banget berdiri. Sumpah cowo, apa yang namanya? Bulan kemarin gue cuma bikin 5 video doang loh, asli. Tanda-tanda makin hari makin males, ya Allah. Ini kayaknya gue harus mulai aktif lagi nih. Harus apa, dalam waktu mungkin selama ya di bulan April ini sih lebih tepatnya ya. Wajib lebih aktif lagi ya. Jadi bikin videonya, nyari idenya dan lain-lain ya. Karena gue di bulan lalu terlalu lehe guys. Bener-bener kayak nyantaikan diri gitu. Dimanjakan fitur live streaming short ya gue ya. Bang, boleh gak sih gue mukulin temen gue yang sering mokel? Sebenarnya ya Ramkun, kalau ada temen lu yang mokel dan lu ingetin tapi dia gak mau ngapa-ngapain, jangan dipukul. Kalau dipukul lu nya yang dosa nanti. Nah, alangkah baiknya digimanain? Didoain supaya tobat dapat hidayah. Tahan dulu emosinya. Nah, nanti giliran udah lebaran ya baru lu satirin. Lu, kamu kan gak puasa, kok kamu dapet THR juga? Nah, nanti digituin aja. Lu kan gak puasa nih, ngapain lu lebaran? Digituin nanti, ya oke? Okay? Waalaikumsalam Divan D, apa kabar ya? Ya, walaupun gue akhir-akhirnya juga sedih guys, karena sepertinya saya kehilangan algoritma YouTube saya ya guys. Aduh, ya Allah, capek gue. Gue nggak tahu ya, lagi bener-bener diambang di mana idenya itu gak ngestak di otak. Tapi setelah gue setelah gue keluarin semua ide gue ya, ujung-ujungnya itu doang semaksimal gue, nggak bisa lebih nggak bisa kurang, bener-bener kayak mentok udah sampai situ aja tuh. Info sahur kang ya, emang gue silakan sahur. Gue sahur nggak makan nasi ya, udah nggak butuh nasi gue asli dah. Sampai capek sendiri gue sama diri gue sendiri. Nah, aku akan menjadi algoritmamu. Gak bisa ya. Lu seorang diri itu gak cukup untuk menjadi algoritma. Halo Febi Tombo, apa kabar? Gini ya, 100 orang aja gak bakal bisa membuat gue menjadi masuk algoritma. Yang membuat gue masuk algoritma itu memang ya YouTube-nya itu sendiri. Misalkan gue di-share sama 1000 orang pun ya,
kalau misalkan gak jatahnya algoritma ya gak bakal algoritma. Kecuali kalau yang nge-share itu 12 ribu langsung semua subscriber gua. Tapi itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena 12 ribu subscriber gue itu AFK. Yang datang ke streaming gue paling kan cuma 10. Mentok-mentok berapa sih? 15 itu pun kalau... Itu yang ini ya. Mentok-mentok 15 itu yang video horizontal kayak gini ya. Coba ya kalau vertikal memang rame vertikal. Karena memang dapat jatahnya. Beda sama horizontal. Horizontal itu pure. 100% cuma subscriber gue doang. Dan gue gak marah. Karena penonton lama gue itu bisa dibilang mereka sudah punya tongkrongan baru di DC gue itu. Nah, karena mereka bersenang-senang di sono, mereka gak butuh tontonan kayak gue gini. Nah, Yuki, halo Yuki, El, tips gak muntah di bus pos puasa gimana? Tidur. Ayo bang, move on ke viewers baru. Halo, Kuta. Ya, gue udah biarin sih sebenarnya sih jujurnya ya Kuta ya. Gue cuma menjelaskan doang sih, BTW ya. Selamat datang yang baru datang gitu ya. Ada Dinner King gak tuh? Buset, Dinner King CH. Pakai PP Neckbot. Halo. Itu gak tau Neckbot beneran atau enggak sih. Kata siapa gak nonton nih? Ya yang nonton paling lu doang anjir. Tapi bang, DC-mu seru jadinya. Enggak, gue gak nyalain kalian ya. Biarin, silakan kalau kalian mau bersenang-senang malah gue bersyukur loh. Serius. Ntar guys, gue juga lagi sahur ya. Sahurnya gue cuma sama biskuit doang, sama apa namanya susu. Masih lama El imsaknya, jadi jangan gok-gok dulu ya, santai-santai. Akhirnya aku nonton Eliano karena aku sering kelewatan katanya. Nah, aduh, aduh. Gak ada yang ku kenal, jadi gak berani masuk gak tuh. Kasian beliau mencari saya padahal saya ada di server sebelah. Tapi kayak gini guys, gua tadi kan begadang ya, sampai jam 1 gitu kan ya. Gua ngobrol sama teman-teman gua, obrolan laki-laki. Nah, yang gue obrolin masalahnya adalah teori ikan diffus. Gimana bang teorinya bang? Jadi kita kan bikin apa namanya percakapan berandai-andai seandainya dunia ini itu tidak sesuai hukum fisikanya gitu kan ya. Akhirnya kita itu kayak bikin cerita karangan seperti apa yang terjadi apabila sebenarnya dimulai dengan bang kita yang mengatakan apa yang terjadi sebenarnya kalau sebenarnya itu inti bumi itu nggak ada melainkan isinya adalah Coca-Cola yang dikasih Mentos gitu kan ya. Nah, gue berteori, oh iya, dan alasan kenapa Mentosnya nggak bisa keluar karena ditelan ikan Livius yang menjaga bumi, matahari, dunia dan alam semesta. gila orang gila gue sumpah. Nah, Lin. Nah itu sih Lin tuh, saksi matanya. Nah, aduh, sampai VTuber kalian gak tonton gak tuh, Kuta sudah lah, Kuta. Aduh, ya Allah, begadang mulu, santai Bang Elian. Nah aku tadi aja makan sama ikan gak tuh, aduh. Gue pikir bahas meme, ya itu juga bahas, tapi yang paling seru bukan disitunya. Bersyukur bang, karena bang bisa makan, ya gue juga bersyukur kok Dinner King, tenang. Saudara kita di sana gak bisa sarapan dengan baik dan benar guys, aduh kasihan. Aduh ya Allah, dari lelaki kan memang begitu kan ya, kayak gitulah ya. Dan bang yang marah masalahnya Dion cok. Bang Lipinya ketawa masalahnya, yang marah-marah itu malah si Dion ya Allah. Topiknya seru. Aku mendengar apa lagi. Aduh. Emang semua cowok kayak gitu apa ya? Enggak tahu juga sih ya. Apa it's fake? Oh, Void, apa kabar Void ya? Aduh. Bolehkah aku teriak? Ya, monggo silakan. Bahas apa nih, Bang? Ya, bahas teori konspirasi yang dibikin nama laki-laki ya. Masalahnya yang apa yang marah-marah malah Dion. Ya Allah, ini Eliano udah gila dari apa lagi? Anjir, Bang Lipinya loh, cok, chilling makan di pojok. Aduh, ya Allah. Aduh. Jadi teori Livius ikan bulus ini nih
Ini benar-benar merajalela semalam ya. Dikit-dikit dihubungin sama Livius. Jadi kematian Hitler pun gara-gara Livius. Ah, sem. Oke, betul yang teori barusan gue barusan bikin betul. Aku menyesal masuk PC tadi, no. Saksi mata langsung mengatakan hal tersebut, no. Si ikan masih diada di skirt, biarin. Ma, apakah kalian tahu burung merpati memakan jagung rebus? Kalau ya, nggak ada. Basi. Kenapa nggak bahas bumi bulat? Mainstream. Terlalu biasa. Membahas bumi bulat itu terlalu biasa. Bagaikan mencari pasir di pantai. Gampang. Teori ini nih, lu gak bakal nemu di tongkrongan manapun ini, teori Livius. Ikan Livius, ikan immortal. Gedenya segede ikan paus biru, 3 kali lipatnya gitu kan ya, asem. Bahas anime ya. Ngomongin anime ya, anime yang rilis-rilis, apa namanya? Musim ini nggak ada yang terlalu menarik, guys. Palingnya yang itu, yang visualnya keren tuh, anime Deinana Oji, Pangeran Ketujuh. Pais visualnya sih oke ya, tapi karakter MC-nya fanboy bejir, malas nonton. Tapi tetap gue tonton ujung-ujungnya kayak. Apa lah? Yang terjadi jika ikan Livius menyebabkan bumi berputar, ya justru itu. Gue balik betul sekarang gue ada kostum cosplay baru, coy. Cosplay apa namanya? Millet, Bosna, Serb, Milisi etnis Serbia, oh dari Bosnia ya, keren tuh. Kenapa nggak bahas kenapa manusia masih jomblo selama bertahun-tahun? Nalah basi, nggak butuh. Kami itu nggak butuh sesuatu yang basi seperti itu. Gue itu ya apa ya? Ini tongkrongan gue itu kalau udah berteori itu butuhnya itu kenapa misalnya? Kalau misal kayak gitu itu basi loh, maksudnya kayak bosenin aja gitu. Nah, di sini itu yang kita bahas itu kenapa air tawar itu asin? Apakah gara-gara apa namanya hasil kencingnya ikan Livius? Nah, ini pasti apa-apa ya dikit-dikit disambunginnya sama ikan Livius. Anjing, menganggap ini apa namanya ikan entitas seperti entitas Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kino keluar DC? Dia challenge dirinya sendiri. Selama beberapa minggu itu dia gak bakal ke DC. Dan selama beberapa minggu dia gak mau jadi moderator. Kalau dia berhasil katanya minta dibalikin lagi ya. Nah itu mah terserah dia lah ya. Gua terserah dia mau ngapain lah. Tongkrongan laki-laki itu aneh pembahasannya. Itu dia, itu yang menarik. Ikan iblis apaan? Ikan Livius itu ikan yang dimana karangan gua ya. Ikan karangan gua. Jadi ikan ini itu kelebihannya dia bisa segalanya. Nonton mau Sojo nih aku garete keren tapi puasa karena ya gitulah nggak mau anjir gua nggak mau nonton apaan cow ada cuplikan cewek cuma nama cewek bejir malas temen nggak vertikal lagi pengen melihat seberapa banyaknya apa namanya subscriber gue yang sebenarnya gitu kan ya karena kalau gua live vertikal kan pasti banyak orang baru nah ini gua pengen cari tahu seberapa banyaknya sih subscriber gua dari dulu sampai sekarang perasaan maksimal 13 14 15 doang gitu kan ya. Gue lagi nunggu anime Blue Archive L. Anjing peot. Bikin samar aja nih bocah satu. Nggak tahu ya. Aduh. Api lalo. Berarti yang bikin Yugoslav. Nah teorinya kayak gitu Void. Bener. Dikit-dikit dihubungin sama ikan Livius. Dikit-dikit dihubungin sama ikan Livius. Pokoknya gara-gara ikan Livius kita semua jadi manusia dah kayaknya. Ya Allah. Anime Blue Archive jujur bakal didesain bagus sih guys ya. Maksudnya niat gitu. Dan gak gaib. Kenapa gue bilang gak gaib? Itu loh yang katanya mau dijadiin anime. Saudaranya HSR. Apa namanya Kikir Impact. Mana animenya anjir? Animenya gak muncul-muncul cok. Beda sama BA yang udah terkonfirmasi gitu kan ya. Kalau mau nonton dan gak nyari waifu gak buset. Nanti ke rumah aku nggak L, aku mengharapkan satu amplop tebel dari lu, nggak? Ya tebel isinya 1000-an ya.
Cuma masalahnya gue kayaknya nggak boleh pergi ke luar keluar daerah gue kayaknya nih. Ya. Itu ikan beneran jadi Lego nggak tuh buset. Sialan ikan levis bikin negara kebanggaan gue kan. Nah itu tuh ikan tuh. Nah, tanya sama orangnya langsung lah. Aduh. Oh, itu udah ada yang emot batu duluan tuh. Aduh, sebelum gue jawab aja udah emot batu tuh orang tuh. Aduh, bau-bau perang. Void, yang bikin apa namanya, yang bikin Murika menang tanpa sengaja itu juga sebenarnya ikut tuh ikan Livius. Yang sebenarnya bikin, kalau lu tahu minyak ya. Nah, minyak itu sebenarnya itu adalah hasil dari pencairan mencret Livius sebenarnya. Cicaci apaan lu bejir. Makanya kalau game kalian biar bikin anime minimal publisher-nya Yostar. Nah, lucu. Napa dah Okuta? Napa dah Okuta? Lu napa sih? Lu kenapa sih? Waalaikumsalam ya. Apa kabar Diyun? Anjay, beliau mengedikakan 5 langganan. Thank you loh Bang Cina loh. Bang pilih mana, ECK atau Eci? Isekai. Selagi gak ada Ecinya. Mohon maaf nih gue. Kalau lu tanya gue yang sesat dulu, iya gue mungkin suka itu. Tapi gak dulu cok. Gue cari komedi. Gue butuh komedi. Bang, Biang Kerok Revolusi Bosik itu kan Livius juga. Iya. Dikit-dikit dihubungi sama Livius. Selagi gak ada hubungannya sama agama tentunya ya. Aduh ya Allah. Nanti ku nonton. Datang di member sih. Gue lagi nungguin ini si Konosuba sih. Yang apa namanya, memang ada Ecinya. Tapi fokusnya itu lebih ke arah komedinya. Yang gue cari itu dia. Mat datang di member sih. THRL ini. Aduh, dikasih THR gak tuh sama orang Cina ya gue. Keren guys. Aduh. Bang komedi atau isekai? Komedi sih. Gue lagi nyari apa namanya, anime komedi soalnya. Apakah ikan Livius bisa menghasilkan asam sulfur yang bisa menyebabkan orang masuk isekai setelah menghidupnya? Enggak gitu. Asam sulfurnya udah bener, tapi tidak membuat orang menjadi masuk isekai, melainkan membuat orang menjadi anak presiden. Mat datang di membership. Nunggu Tensura season 3. Sorry, gue gak bermaksud membuat lu malas nonton ya. Tapi percayalah sama gue, 90%-nya bakal rapat. Terserah lu mau percaya sama gue sih, tapi itu kenyataannya. 90%-nya bakal rapat. Aduh. Bang Lin tuh dapat itu tuh. Dapat apa namanya? Dapat ijo-ijo. Waalaikumsalam ya, Mek. Bartender kami no glass ya. Gue lagi ini sih. Lagi kalau anime yang gue tunggu paling Windbreaker guys. Keren guys. Glut-glut ya. Dan glut-glutnya itu gak kayak Toman Manji gitu. Apaan? Glut-glut kok slow motion. Ini kagak ya. Gak apa-apa. Sukanya masionnya doang bejir seleranya. Glut sedang membahas anime. Enggak sih, gue lagi membahas tentang ikan Livius. Bang, nanti sore stream lagi gak? Gak tahu ya. Gue disuruh bersih-bersih juga nanti pagi ya. Mau kan bentar lagi mau ini nih, mau lebaran. Nah gue harus sepitran ini itu, dan juga gue harus bersihin kamar gue juga guys. PC gue berdebu bejir. Hijau biru gini kaget gak tuh buset. Kalau kok Fadzi yang sponsor stream elemen, harusnya gue dong buset. Kau kira ikan Levius akan membuat orang ke isekai dengan menghirup asam sulfurnya. Asam sulfurnya itu bisa membuat orang itu menjadi anak presiden bang. Yang membuat orang itu masuk isekai bukan asam sulfurnya, tapi gas kentutnya. Kaiju Egg sama Golus Ranger ya. Lah kocak nih VTuber, orang udah mau jualan barulah lo mau live. Tadi gue tungguin lo. Tungguin apaan? Tungguin apaan? Nah dia belum juga kan Naruto nih. Harusnya asam Livius ya. Jangan menyentuh ikan Livius, dijamin gacamu tidak ampas.
Ingat guys, kalau kalian biasanya gacanya ampas, tiba-tiba gacha kalian itu gacor kang, itu artinya kalian lagi kena Livius effect ya guys ya. No bukti hoax. Aduh ya Allah, ijo-ijo aku mau ijo-ijo juga beli. Bang El udah bayar zakat kah? Kayaknya nanti deh gua, kayaknya. Apakah ikan Livius ada kalah sama makhluk terkuat yaitu kecoa? Loh, tidak. Yang menciptakan kecoa itu makhluk ikan Livius juga. Ya Allah. Itu loh, dari kemarin pembicaraan kita sejenis kayak gini gitu loh guys. Heran gak? Gue menciptakan imajinasi ikan yang bernama Livius javanicus anus bulus sawarma bin Abdul Arus mulus-mulus pemakan tikus bronkutus kaktus sus asus kamu sangat sus tapi kamu juga bau pinus gue lupa anjir pegawai sirkus badut kurus hidupnya penuh dengan status pinjam dulu 100. Nah, gua enggak tahu itu bener apa kagak tapi itu kayak yang gue inget. Bentuknya kayak ikan sturgeon bejir. Bentuknya udah ke-reveal sih waktu itu sih. Pengen gue reveal lagi kah? Apakah asam Livius lebih berbahaya daripada asam sulfur? Oh, jelas. Ada ikan Livius javanicus disamain sama Tuhan anjay kagak. Eksistensinya di bawah malaikat ya. Di bawah apa namanya? Di bawah para malaikat ya. Tentunya saja tidak melebihi apa namanya? Nabi-nabi juga ya. Ingat, dia itu bisa melakukan segalanya tapi dia bukanlah segalanya. Dia masih makhluknya guys ya. Astagfirullah. Ini hayalan terdebes yang pernah gue bikin anjing. Ingat ya, ini hayalan ya. Jangan nganggap ini beneran ya anjing. Yang ada gue kena fitnah nanti. Dikira gue apa namanya berbohong jalan. Padahal gue ngarang dari awal. Aku loh dari kemarin ngomong sama Rio semua gak tuh buset. Joyanya nunggu kiriman THR gak tuh buset. Ya gue sabar lah. Apakah kalian tahu ikan gurame ikan gurame? Alah basi pinjam pinjam 100. Sogokan warna biru kalau bisa nggak ada. As human be like wait what? Cara berkembang biaknya kayak mana membelah diri? Aduh, ikan Livius ini bisa membelah diri guys. Immortal dia anjir. Kalau lu pengen potong ini ikan yang ada dia malah kebelah jadi dua. Lu bakar hidup-hidup yang ada dia cuma jadi ireng. Lu bekuin yang ada dia malah jadi putih. Intinya immortal dah, capek lu. Ini kan kayaknya ini ya Allah ngapain sih gue bikin kayak gini kan gue rasanya kayak gitu cok. Baru memilih sistem cacing penel tersium planaria gitu. Ya daripada dinikahkan sama ikan lain cok, kasihan cok. Tapi ada cara berkembang banyak lainnya guys, yaitu dengan cara berhayal. Kalau ikan Livius ini berhayal Hatsune Miku, maka lahirlah anak yang baru. Aduh, gue effort nih nonton lo sambil jualan nih. Aduh, kok gak ada collab sama lo selepas lebaran nih. Fix gue selabilkan lo naga ungu janda gitu. Anjing naga ungu janda cok. Gue beristri aja masih belum sah bejir. Ikan itu berbentuk loli gak bang? Soalnya saya suka gak tuh, gak gitu ya anjir. Gimana ya? Gue kasih wujud asli ikan Livius aja ya guys ya. Bentar ya. Bentar gue lagi jilat-jilat apa namanya bekas tangan gue makan kurma manis bejir. Bentar guys. Jadi untuk kasus ikan Livius ini itu gue bakal scroll ke atas. Dan nah ini dia nih yang bakal gue pakai nih. Save image. Jadi untuk wujud ikan Livius sendiri itu wujudnya seperti ini kurang lebihnya guys. Bentar. Nah ini wujud ikan Livius javanicus anus bulus sawarma bin Abdul Arus mulus-mulus hidup. Bentar. Gua lupa cok, gua bacain dulu ya. Bang kok lu lupa sih bacat. Livius javanicus anus bulus sawarma bin Abdul Arus mulus-mulus dan juga pemakan tikus bronkutus kaktus tulus arus ketus asus rakus kamu sangat sus tapi kamu juga bau pinus pegawai sirkus badut kurus hidupnya penuh dengan status teman pinjam dulu 100 guys. Ya itu nama ikannya ya.
Dibakar jadi ireng apakah Litius Nibaninus. Aduh, berita rasanya lulus sekolah kayak abis nonton anime episode terakhir gak tuh, bujir kak. Bentar guys, gue harus buru-buru ya, bentar lagi imsak soalnya. Bro sedang menghitung hamiku gak tuh, menghunting hamiku gak tuh, buset. Mimpi buruk gue kayaknya. Waalaikumsalam Adnis, apa kabar? Jadi inilah dia wujud asli Livius Javanicus. Bentar. Livi, ya Allah susah amat. Gue yang ngasih nama pada lo. Inilah wujud asli Livius Javanicus Anus Bulus Sawarma bin Abdul Arus Mulus Mulus dan juga pemangkat Nikus Brontokutus Kaktus Tulus Arus Ketus Asus Rakus Kamu Jangan Sus tapi kamu juga pemakan Pinus pegawai sirkus badut kurs hidupnya penuh dengan status teman pinjam dulu 100. Anjing kayaknya tadi ada yang gue buat tapi bodo amat lah ya. That fish I want to pet him but I won't reach my last. Aduh ya Allah. Percayalah, kalian akan menemukan kebahagiaan kalau kalian menemukan ikan ini dimanapun kalian berada ya. Ikan ini adalah penyelamat kita, guys. Anjing, gue memperlakukannya kayak mesaya, cuy. Astagfirullahaladzim, gak ya, canda-canda, guys. Canda-canda, astagfirullah. Aduh, gue memperlakukan kayak mesaya, cuy. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak ya, ini cuma khayalan 100% nih. Enggak, khayalan 99%, 1%-nya nyata. Anjir kata nikmat 70% enggak tuh, buset. Kalau ikan ini masuk ke mimpi kalian jangan salahkan saya. Salahkan Eliano kah gitu kah maksud lu kah? Kok kayak kucingku enggak tuh, buset. Mirip becuy, mirip tepan, panjang amat tuh namanya Astro Be Like The Flip, what do you say? Gue jadi ini short dah, kapan-kapan dah. Jadi ikan ini itu bisa ngapain aja bang? Lu tahu tsunami no? Nah itu hasil bersinnya itu. Oh gini. Ikan ini kan menghentikan Coca-Cola inti kola, menghentikan kola inti bumi yang terkena mentos yang meluap-luap kan ya. Nah, jadi ikan ini itu menahan semua kolanya yang membuat kalau misalkan dia itu meminum semua kolangannya. Jadi kalau dia sendawa, dia itu menghasilkan gempa. Kebetulan dia suka negara Jepang ya. Makanya Jepang sering gempa gara-gara si ikan Livius ini sering sendawa ke arah Jepang, guys. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, "Bang, berarti tsunami itu juga gara-gara sendawanya ikan Livius ini, Bang?" Iya. Anggap aja iya anjing. Karena gua ngarang. Tolong jangan percaya, coy. Orang bodoh mana yang percaya sama kata-kata gua, sumpah. Kalau ada yang percaya orang gila sumpah. Aduh, kalau ke bawah mimpi masuk kategori mimpi buruk atau jadi lucid dream gak tuh? Lucid dream sih kayaknya itu sih. Itu bisa jadi lu mimpi terakhir lu kayaknya itu. Ada berapa ikan aneh di dunia ini? Gempa gara-gara sendawa. Tapi kami akan ngejokes dengan serius. Aduh, kalau kalian minta gambarnya, minta ke Okuta ya. Aduh, tapi kalian cuma boleh yang gambar ini, yang versi PNG-nya nggak boleh ya guys ya, yang versi PNG-nya. Soalnya yang versi PNG, atau Okuta, lu kasih kredit dulu deh Okuta deh, dilabelin di mana gitu. Atau soalnya gue nggak tahu ya, boleh diizinin nama Bang Lipi apa kagak gitu kalau kita share yang PNG. Gitu. Ditemukan di kedalaman berapa meter nggak El? Nah, untuk kedalaman berapa meternya ditemukan itu kalau lu tahu Palung Mariana lebih dalam dia. Dia itu hidup lebih dalam daripada Palung Mariana. Kalau dia muncul ke permukaan artinya dia mau kentut, guys. Kentutnya itu menghasilkan gas spora yang membuat lu itu bisa masuk isekai. Coca-Cola yang ngasilin gravity. Iya.
Aduh. Ayah nanti di-share pamer kaya aja ya, boleh. Aku percaya abang karena abang tidak pernah bohong. Anjing, gue udah bilang gue ngarang, cok. Bejir. Dan kata siapa gue gak pernah bohong, gue bukan nabi. Nabi aja pernah berbohong, guys. Aduh. Berbohongannya untuk kebaikan tertentu ya tentunya ya. Misalnya kisahnya nabi siapa ya yang ngancurin patung ya, guys ya? Kalian tahu gak? Gue lupa bejir. Pokoknya ada nabi yang menghancurkan patung, lalu dia menggunakan kapak ya. Lalu kapaknya ditaruh di patung terbesar. Nah, ketika ditanya ini kenapa patungnya rusak, berbohonglah nabi tersebut dengan mengatakan yang menghancurkan itu adalah patung yang besar, karena patung yang besar yang pegang kapak. Ya, terus ada orang yang nyembah patung itu bilang kalau misalkan mana ada patung bisa bergerak. Benar sekali. Kenapa lu sembah? Ibrahim ya? Ibrahim ya? Apakah film 2012 disebabkan oleh ikan livis? Benar Bang Akita. Sangat real. Benar guys. Ibrahim ya. Rajanya Raja Namrud gak sih? Atau gue salah? Imsak guys. Ya udah mau azan subuh sih, bentar lagi malah bukan imsak lagi ya. Tapi itu guys, asal usul ikan livius, javanicus, anus bulus, sawarma bin Abdul Arus, apa namanya, mulus-mulus bin Abdul Arus, bentar-bentar, mulus-mulus, dan juga pemakan tikus, bronkutus, kaktus tulus, arus ketus, asus rakus, kamu sangat sus tapi kamu juga bau pinus, pegawai sirkus, badut kurus, hidupnya penuh dengan stres, teman pinjam dulu 100. Nice. Jangan ikan Akita, damage-nya kurang keras kalau ikan Akita. Nah, kan udah ada ikan livius, berarti next itu bukan ikan Akita, beruang Akita. Kenapa beruang bang? Ya. Pedofil. Anyway, anjing. Masalahnya cek Akita aja belum jelas bejir. Apakah ikan ini bisa menyebabkan daerah Jakarta tenggelam? Loh, justru ikan ini itu lagi mencegah supaya Jakarta itu tenggelam. Maksudnya sejak dari lama itu Jakarta harusnya sudah jadi Atlantis, tapi ditahan sama ikan livius tersebut, guys. Karena avatarnya dia, wujud manusianya dia tinggal di sana. Naon deh ikan Akita, jangan ikan Akita, beruang Akita, guys. Karena dia peot. Karena dia peot. Untung Bang Yitmur, gue bingung anjir Bang Yitmur gue kasih apaan ya. Aduh, gue kan udah naga soalnya. Aduh, dulu Konoha sekarang Atlantis gitu. Kalau hewan yang bikin sesat itu hewan apaan El? Halu itu. Canda bang. Ah, asli gue bingung ya. Aduh, masalahnya sesat-sesatnya lu, serigala yang satunya lagi lebih sesat bejir warna merah. Aduh, sebaiknya gak usah disebut itu, malas gue. Bang, bentar bang, gue mau bikin fan art lu ulang. Oke, boleh Dian. Dari macam apa ini, anjir, pusing gue sekarang. Bang Yitmur mesin bor, wahai. Mesin bor. Oh, mecha, guys. Di sini kan ada yang namanya Godzilla dan juga mecha, yang dimana glut antara mecha, bukan mecha Godzilla ya, maksudnya glut antara robot dan juga Godzilla kan ya. Nah, berarti kita bikin kalau Bang Yutmur itu mecha, mecha livius, kodenya Yutmurs. Keren tuh. Lu bikin robot ikan yang menyerupai Bang Yutmur tuh. Nah, itu adalah menjadi counter terbaiknya Bang Livius ya. Musuh alami Bang Livius, coy. Jadi, kalau Bang Livius ini ingin membentuk dunia, nah, ini nih musuhnya ini nih. Mecha Yutmurs ini adalah penghancur dunia, guys. The Destroyer. Aduh, gue bingung sama lu, cowok. Gue juga bingung ya, Bang Liji. Atlantis tuh di bawah laut apa di atas langit sih? Di bawah laut. Mecha Fish Livius Mecha. Kodenya Lut Yutmurs. Eliano di Freshwater Drum adalah ikan versi Elian. Awas Bang Yitmur dikejar Aksoni. Aduh, nambah satu lagi no gak tuh. Buset. Aduh. Aku mencium bau-bau, aku takkan mau bisnis tim kucingnya lagi.
The Annihilator of Predator Yudmurs. Nah, kodenya kode Yudmurs ya guys ya. Jadi ini counter terbaiknya ikan Livius javanicus anus bulus, Sawarma bin Abdul Arus mulus-mulus, Bronkutus. Ah, gue lupa bejir. Udahlah, lupakan ikan Livius aja lah pokoknya dah. Kayaknya setiap viewers punya kode bejir. Emang, bapak bang oke siap dinner king ya. Kalau dibuat film bakal kalahin Finding Nemo kali ya. Loh, kalahin film Mecha Godzilla vs Godzilla. Itu masih dibantu sama Kong loh. Nah, King Kongnya itu diganti sama Beruang Akita. Tapi di sini posisinya adalah mereka kroyokan. Sementara si Yudmurs ini punya kekuatan destroy of the world gitu kan ya. Dengan satu suara itu dia bisa menyatiri seluruh dunia. Interesting or battle will be legendary. Sayangnya ikan Livius kalah ya guys ya. Nah, akhirnya membutuhkan bantuan sama apa namanya, Beruang Akita guys. Akita Bear no singkatannya no. Yang satu kan ikan Livius kan, Livius fish. Nah, ini Akita Bear. Aduh, muntaber aja lebih baik guys. Kalahin film Marvel. Beruang Akita yang suka anak seorang wanita milik kita. Kalau gue dibikinin kayak gini fix nanti void jadi ikan gaib yang lain gitu. Aduh sorry bang, tapi di sini khusus circle gue dulu doang ya bang ya, karena gue tahu sifatnya kayak yang mana, jadi gue tahu harus gue apain. Aduh, kalau pengen Akita Bear ini membantu kita, lu harus mengorbankan anak kecil cok. Jadi dan ada corporation namanya Fafnir Corporation yang selalu menyediakan loli setiap saat. Dengan kloningan Nako sebanyak ratusan ribu jutaan rupiah, gue mengorbankan ratusan ribu jutaan rupiah untuk menyewa. Aduh perut gue sakit ya Allah. Aduh, aku mencium Nako akan dikorbankan. Cara mengatasi ikan gelut boleh pakai ikan Livius gak masel? Iya boleh dong. No. Aduh, aku tak lu pengen ngorbanin air atau Nako? Ayo. Udah mau azan guys. Udah mau azan guys. Aduh ya Allah. Nako itu sebenarnya Pandora Box ya berarti ya guys ya. Yang dimana dia itu punya kekuatan control of mind gitu kan ya. Alasan kenapa dia menjadi loli abadi adalah dengan kekuatannya dia, dia bisa meyakinkan semua orang kalau dirinya itu imut. Aduh udah bentar. Azan guys bentar. Bentar azan guys. Ada, gue kemarin libur ya matchcat ya, bentar guys azan.
Oke okay guys, gue punya ide anjing. Jadi jadi ini yang bakal gue lakukan ya guys ya. Gue persilahkan kalian berdiskusi tentang ikan Livius di server Discord gue. Bebas kalian mau ngapain asalkan gak ada hubungannya sama agama. Ya guys ya. Politik terserah dah, bebas kalau politik ya. Gue persetan sama politik, tapi yang urusannya sama agama gak gue perbolehkan nanti. Kalian boleh bebas ngomongin apapun teori Livius ini ya. Dan tanda kutip, ingat ini cuma karangan. Anjing cok, gue nyebar fitnah, nyebar hoax nanti kalau misalkan ada yang serius beneran, benjir. Jadi itu yang bakal gue lakukan. Itu PR buat kalian. Dan nanti kalau gue lega, gue bakal bikin streaming khusus untuk membaca cerita karangan kalian tentang ikan Livius. Asem. Aduh ya Allah. Ini apa namanya ini ya, harus gue publikasikan sih anjir, di short ini bejir. Oke, silakan kalian bebas ya nanti ya di short di server DC gue, kalian bebas bahas apapun itu yang berhubungan sama ikan Livius. Gambarnya kata tadi udah liat, let him cook. Kita perkenalkan ikan Livius terhadap dunia ya guys ya. Saya dewa ikan, anjing dewa ikan. Astagfirullah. Ingat ya, gak ada hubungannya sama agama ya. Tapi itu tuh gue persilahkan ke kalian guys, terserah kalian mau bikinnya kayak gimana gitu. Dan ingat, hal yang paling penting itu adalah harus wajib ada Liviusnya. Untuk nama lengkap ikan Liviusnya, bentar deh, gue bikin ini ya. Gue bikin forum khusus ya di Discord gue ya, oke? Okay? Gue bakal bikin forum khusus di Discord gue. Dan nanti kalian silahkan itu deh, silahkan diskusinya di sono noh. Nanti biasanya ada di, apa namanya, ada di ini guys, ada di ini deh. Oke, okay. Gue kasihnya di sini aja deh, di diskusi Alclass. Gue bakal tambah forum baru ya.
Di diskusi Alkres, gue bakal tambah forum baru yang namanya, judulnya adalah Ikan Livius. Terus dikasih gambar yang ini nih, terus emojinya ini aja. Nada tuh gue tinggal ketik at everyone. Everyone, silahkan berikan oke, di diskusi Alkles silahkan kalian ya Allah ini apaan sih ya Allah. Aduh. Ya Allah. Capek sendiri gue bejir. Oke. Sip. Yang penting ikan Liviusnya ngarang kan. Iya ngarang bebas. Yang penting gak ada unsurnya sama agama gitu. Mana instruksikan aku juga lihat. Jadi yang pertama lu ke Discord gue. Lu buka dulu semua channelnya yang ada. Dan di situ di ruang kelas itu ada yang namanya diskusi all class. Yang dimana kalian buka aja diskusi all class forumnya. Itu ada ikan forum ikan Livius. Buka aja forum ikan Liviusnya. Dan kalian tidak akan pernah menyesal. Kalian gak akan pernah menyesal. Serius. Aduh capek gue ya Allah. Gue gak ikut bang. Gak maksa. Gue gak maksa kalian. Tenang. Bukannya lebih bagus kalau pakai Google Form. Gini Ari. Iya kalau rame. Kalau kagak gimana anjir. Ini lah yang gue lakukan bakal kayak gini ya Ari ya. Kalian diskusi dulu tentang ikan Liviusnya. Yang Google Form itu gampang kapan-kapan. Oke? Gampang kapan-kapan. Jadi gue bakal ngerangkum semua karangan kalian. Gue taruh di Google Form dan baru setelah gue kasih kode-kodenya, gue kasih konteksnya. Setelah gue rangkum semua konteks yang dari kalian, baru gue bikin Google Formnya. Google Formnya itu tentang karangan pribadi yang lebih jauh, lebih mendalam lagi gitu ya. Beruang Akita yang suka anak seorang wanita milik kita yang tercinta dan dari cerita yang tidak tertata, yang tercipta setelah perang Mahabharata. Anjing, beliau ngasih nama ke Bang Akita bro. Tunggu sampai Bang Akita tahu ini bejir. Lah aku gak bisa ngechat bang. Aduh haruskah gue kasih tutorial ke kalian anjir. Sumpah sebenarnya gue males banget yang ngasih tutorial ya. Tapi adalah ya bentar ya guys ya. Jadi gini, sebelumnya itu gue harus kasih tahu ke lu. Kalau lu gak bisa chat di komunitas VTuber gue, artinya itu lu salah. Salah apa bang? Salah banyak lu anjing. Oke, gue kasih contoh aja lah ya. Bentar, gue sebenarnya gak pengen mana ya? Window capture. Nah ini dia deh, gue copy paste aja deh. Sementara doang. Jadi ini gue buka dan gue Discord. Nah ini nih. Bentar ya, sabar ya. Gue ke onboarding dulu deh. Bentar, biar bisa jelasin onboarding terus see example. Nah, bajir. Enggak gitu. Preview. Nah, ini preview baru bener. Nah, jadi ini ya guys ya. Kalau lu masuk ke Discord gua anjir, kok kayak gini. Transformnya kita reset dulu. Nah, kalau lu masuk ke Discord gua lu bakal, kalau ini nih lewat PC, lewat HP harusnya mirip-mirip dikit ya. Tapi kalau lu pengen ngechat di channel gua, lu ke preview. Sorry, salah. Maksudnya gini. Gini. Kalau lu masuk ke Discord gua buat pertama kali, yang bakal lu lihat pasti kayak gini. HP atau PC pasti mirip-mirip lah, mirip-mirip. Terus ada tulisan verifikasi akun. Kalian klik aja bergabung ke server Eliano. Terus kalian pencet next. Kalian pilih gender, wajib. Kalian pilih salah satu, pilih next. Selanjutnya ini kalian pilih salah satu dari empat ini. Kalau atau bahkan lebih, lu bisa lebih dari satu noh. Misal kayak gini nih, gue pilih semuanya juga boleh deh. Terus next, ini tinggal finish aja dan lu bisa chat di server gue.
tinggal ini aja, udah chatting aja udah selesai, aman. Kalau nggak bisa chat, lu kesini nih, ke tempat yang nama tempatnya itu adalah mana ya? Nyom. Bejir. Ah ini nih, ke pengaturan dulu gitu kan ya. Ini ada kayak giniannya juga guys, harusnya kan bisa nih, ada welcome. Tinggal pencet welcome nih, ada welcome-nya nih. Terus habis itu kalian pencet atas lagi, ada introduce yourself. Ada pencet lagi read this announcement, ada start chatting juga. Udah simple anjir, simple. Server gue itu enggak ribet, guys. Asli real no fake-fake ya. Aduh, capek sendiri gue bejir. Banyak orang yang enggak tahu cara masuk di server gue loh, padahal instruksinya aja udah jelasnya minta ampun padahal. Heran gue sama kalian. Beruang lagi, jangan weh. Akun DC sih ada, cuma APK-nya malas download, room gue penuh. Ya udah enggak usah dipaksa lah itu mah. Bang, aku udah kembali, welcome back Zaki. BTW, varian information Ari, Discord itu bisa diakses lewat Google. Kurang literasi makanya. Oke, bentar ku logout terus ku login lagi gitu ya. Terserah lu dah, mau logout atau login lagi bebas. Anyway, kalau lu enggak bisa chat berarti lu roomnya salah. Ada room yang dimana lu enggak bisa chat, ada room juga yang bisa lu chat, enggak kayak gitu ya Isnan ya. Yaudah guys, gue end stream terlebih dahulu. Betulnya abis nih kalau kalian nyari gue ada di ruang ngaji. Kalau kalian mau ngaji bareng itu pun kalau kalian mau ya. Kalau gak mau ya udah gue gak mau maksa guys. Tapi itu aja buat hari ini. So thank you banyak udah mampir. Kita bakal ketemu lagi di stream selanjutnya. Insya Allah nanti sore. Kalau gue ada waktu tentunya. Gue udah kebelet berak betulnya. Oke, okay, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banyak udah mampir. Kita ketemu lagi di stream selanjutnya. Aduh. Jujur gue juga bingung harus ngapain ya. Anyway, see you. Bye-bye.